Ya, saya pakai biasanya dua kali aplikasi ya. Dua kali aplikasi itu yang biasa saya pakai di usia 15 HST dan 30 HST. Saya pakai dua kali aplikasi, hasilnya alhamdulillah bisa sampai ke panen itu bagus ya hasilnya. Saya aplikasi 4 kali, Bu. Jadi usia 20, 30, 40 dan terakhir 60 pada saat padi meretak. Semuanya, selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang produk fungisida Antracol 70 WP, yang mana produk ini merupakan produk dari PT Bayer Indonesia. Fungisida Antracol 70 WP. Fungisida adalah pestisida yang digunakan khusus untuk menghambat maupun membunuh jamur yang menjadi penyebab penyakit. Fungisida biasanya ada yang berbentuk cair, tepung atau serbuk, dan butiran. Penggunaan fungisida untuk membunuh jamur juga sering digunakan oleh perusahaan besar maupun perusahaan kecil, baik pada tanaman padi, umbi, benih, dan yang lainnya, dengan tujuan untuk melindungi tanaman tersebut dari penyakit jamur, yaitu jamur patogen atau perusak tanaman. Selain itu, penggunaan fungisida bisa dilakukan dengan cara disemprotkan agar tanaman terlindungi maupun membunuh dari penyakit bercak daun, embun tepung, karat, busuk, bercak ungu pada tanaman seperti pada tanaman padi, cabai, tembakau, bawang merah, tomat, dan lain-lain. Fungisida ini memiliki banyak jenis, bisa dilihat dari banyak produk atau merek dagang yang ada di pasaran. Setiap produk memiliki bahan aktif yang berbeda-beda dan fungsi yang berbeda-beda pula. Antracol 70 WP. Apa yang Anda pikirkan pada saat pertama mendengar nama produk tersebut? Ya, Antracol merupakan fungisida produk dari PT Bayer Crop Science yang berbentuk serbuk atau tepung dengan berwarna putih kekuningan atau krem. Antracol 70 WP adalah fungisida kontak berbentuk tepung yang dapat digunakan untuk mengendalikan berbagai jenis penyakit pada tanaman yang disebabkan oleh jamur atau cendawan. Antracol 70 WP ini merupakan salah satu produk unggulan dari perusahaan pestisida PT Bayer Indonesia yang telah lama dikenal oleh masyarakat luas. Fungisida yang bekerja secara kontak ini memiliki sifat protektif dan cepat dalam mengendalikan penyakit jamur. Fungisida Antracol 70 WP sangat efektif dalam menghambat, membunuh, dan melindungi tanaman dari penyakit jamur. Fungisida ini juga bekerja secara kontak. Maksudnya adalah, bekerja secara kontak adalah fungisida ini bekerja pada bagian tanaman yang terkena semprot. Yang mana Antracol merupakan fungisida kontak dan protektif yang berguna untuk mengendalikan penyakit pada tanaman, yang artinya bahwa Antracol hanya akan bekerja pada tanaman atau pada bagian tanaman yang terkena semprot larutan fungisida tersebut. Fungisida ini tidak dapat menembus jaringan tanaman dan tidak dapat didistribusikan di dalam jaringan tanaman. Fungisida Antracol ini sudah cukup lama dikenal di kalangan para petani. Fungisida Antracol 70 WP merupakan fungisida yang berbahan aktif propinep sebesar 70% dan jing sebagai bahan pelengkap.
serta sebagai produk andalan dari PT Bayer Indonesia yang sudah cukup terkenal luas oleh masyarakat. Antrakol 70WP diproduksi dalam sediaan tepung dan berbahan aktif prominet 70% yang dapat dilarutkan dengan air dan disemprotkan ke tanaman. Fungisida Antrakol 70WP bisa digunakan pada berbagai jenis tanaman, baik pada tanaman padi, sayuran daun, sayuran buah, maupun tanaman buah dan tanaman perkebunan. Fungisida Antrakol 70WP. Fungisida yaitu pestisida yang digunakan khusus untuk menghambat maupun membunuh jamur yang menjadi penyebab penyakit. Fungisida biasanya ada yang berbentuk cair, tepung atau serbuk, dan butiran. Fungisida Antrakol 70WP merupakan fungisida yang berbahan aktif propinep sebesar 70% dan jing sebagai bahan pelengkap, berbentuk tepung berwarna putih atau krem. Fungisida yang bekerja secara kontak ini memiliki sifat protektif atau melindungi dan cepat dalam mengendalikan penyakit jamur atau cendawan. Fungisida Antrakol 70WP bisa digunakan pada berbagai jenis tanaman, baik pada tanaman padi, sayuran daun, sayuran buah, maupun tanaman buah dan tanaman perkebunan. Nah, ini ada gambar contoh petani yang aplikasi antrakol ya di persawahan, dan juga contoh gambar daripada fungisida antrakol ini. Next. Spesifikasi fungisida antrakol 70WP yaitu bahan aktif yang dimiliki propinep sebesar 70% dengan bentuk fisik yaitu berbentuk tepung atau WP yang berwarna putih atau krem, nomor pendaftaran RI 01 02 01 19 74 74, pabrik PT Bayer Crop Science, bentuk tepung atau serbuk, bekerja secara kontak, kemasan ada yang kemasan 250 gram, ada yang 500 gram, dan ada juga di pasaran sampai 1 kilo ya. Nah, ini ada contoh gambar daripada fungisida antrakol 70WP. Unsur hara jing atau seng, yaitu unsur hara mikro yang esensial atau perlu untuk tanaman. Pentingnya unsur jing pada tanaman padi, yang pertama, memproduksi auksin, yaitu suatu hormon pertumbuhan yang penting. Kedua, memacu pertumbuhan zat pati dan perkembangan akar. Ketiga, pembentukan klorofil dan pemulihan. Keempat, membuat tanaman tahan pada penurunan suhu udara. Yang kelima, membantu memperkokoh dan menghijaukan daun. Tanaman yang memperbaiki kekurangan seng, gejala kekuning-kuningan, dan dapat dijumpai di daerah yang memiliki ciri-ciri yaitu pada tanaman yang berdrainase buruk atau air menggenang. Kedua, pada tanaman yang berpasir, tanah yang berpasir. Ketiga, tanah yang berpH di atas pH 6 atau bersifat basah dengan kandungan fosfor tinggi. Dan yang keempat yaitu pada tanah yang dipupuk secara intensif. Nah, ada petani yang aplikasi ya. Keuntungan aplikasi antrakol 70WP. Keuntungan dengan menggunakan antrakol 70WP pada padi yaitu, yang pertama, melindungi dari serangan awal penyakit utama tanaman padi. Yang kedua, sebagai fitotonik atau zat penyubur, tanaman jadi lebih sehat dan subur. Yang ketiga, tanaman lebih hijau, kokoh, dan tidak mudah rebah. Yang keempat, mempercepat pemulihan masalah stres atau stagnasi pada saat atau dalam proses pindah tanam. Yang kelima yaitu, antrakol merupakan fungisida yang mengandung zinc tertinggi yaitu sebesar 157 gram per kilo dan mampu mensuplai kekurangan zinc dalam tanaman. Keunggulan antrakol 70WP. Yang pertama, karena bekerja secara kontak, maka sasaran penggunaan adalah spesifik atau terkhusus pada tanaman sasaran saja, yaitu yang tidak terkena semprotan
tidak akan berdampak. Yang kedua, penggunaan antrakol lebih praktis karena berbentuk tepung yang mudah dilarutkan dalam air. Yang ketiga, karena sifatnya yang tidak dapat menembus jaringan tanaman, maka kemungkinan kandungan fungisida yang tertinggal di dalam tanaman atau residu pestisida ini kecil. Yang keempat, mengendalikan banyak macam penyakit jamur atau fungi pada banyak macam tanaman. Dan yang terakhir yaitu, penggunaannya tidak tergantung pada musim. Kelemahan antrakol 70WP. Yang pertama, antrakol yang telah dilarutkan harus segera diaplikasikan atau disemprotkan karena larutannya akan segera mengendap. Yang kedua, antrakol yang sudah dibuka kemasannya menjadi mudah menggumpal atau membeku sehingga kurang baik jika disimpan terlalu lama setelah dibuka. Yang ketiga, pada beberapa jenis tanaman tertentu, contohnya bawang daun atau bawang merah, akan lebih baik dan efektif jika dicampur dengan obat lain yang bersifat sebagai perekat. Hal ini berkaitan dengan sifat kerja antrakol yang merupakan fungisida kontak. Dosis dan cara penggunaan fungisida antrakol 70WP. Yang pertama, dosis disesuaikan dengan usia tanaman dan jenis tanaman. Untuk info lebih jelasnya, dapat lihat pada kemasan produk tersebut. Yang kedua, rekomendasi penggunaan waktu aplikasi pada saat tanaman padi sudah mulai berumur 20-30 hari setelah tanam, yaitu saat fase anakan maksimal dengan dosis 1 sampai dengan 2,5 kg per hektar dengan cara disemprotkan. Dosis ini dapat disesuaikan juga dengan tingkat serangan penyakit yang timbul. Pengaruh jing plus-plus ini, yaitu jing 2+, terdapat pengaruhnya pada akar, batang, dan daun. Yang ketiga, cara aplikasi atau penggunaan fungisida antrakol 70WP dilarutkan dengan air, diaduk, hingga produk tercampur rata. Yang kedua, gunakan sprayer atau tangki sprayer untuk menyemprotkan larutan fungisida ke tanaman. Yang ketiga, tambahkan perekat, pembasah, atau perata jika diperlukan. Yang keempat, supaya lebih efektif, sebaiknya penyemprotan dilakukan sejak dini. Yang terakhir, yang kelima, yaitu penyemprotan sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Spesifikasi fungisida antrakol 70WP, yaitu bahan aktif yang dimiliki adalah propinef 70%, bentuk fisik tepung atau WP yang berwarna putih atau krem, nomor pendaftaran RI 74-8-2006-T dengan nomor 01-02-01-19-7474, pabrik yaitu PT Bayer Crop Sciences, bentuk tepung atau serbuk, bekerja secara kontak. Dosis dan cara penggunaan fungisida antrakol 70WP, yaitu yang pertama, dosis disesuaikan dengan usia tanaman dan jenis tanaman. Untuk info lebih lanjut atau info lebih jelasnya, dapat dilihat pada kemasan produk fungisida ini. Rekomendasi penggunaan, yaitu waktu aplikasi pada saat tanaman padi berumur 20-30 hari setelah tanam, yaitu pada saat fase anakan maksimal, dengan dosis 1 sampai dengan 2,5 kg per hektar dengan cara disemprotkan dan disesuaikan dengan tingkat serangan penyakit yang ditimbulkan. Dosis per liternya yaitu 1 sampai 6 gram per liter air. Cara aplikasi fungisida antrakol 70WP. Yang pertama, larutkan fungisida ini pada ember yang berisi air sesuai kapasitas pompa semprot. Kedua, aduk fungisida ini secara merata. Ketiga, tuangkan larutan fungisida tersebut ke dalam pompa semprot secara hati-hati. Keempat, lakukan kalibrasi atau pencampuran terlebih dahulu sebelum melakukan penyemprotan.
agar hasil maksimal dan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Yang kelima, aplikasikan larutan fungisida tersebut terhadap tanaman sasaran. Dan yang terakhir keenam yaitu, catat jadwal aplikasi produk yang telah dilakukan, dosis, dan volume semprot yang digunakan. Cara membuat larutan antrakol 70 WP. Setelah ditakar, buatlah terlebih dahulu larutan kental dengan sedikit udara. Lalu, tambahkan sisa air sedikit demi sedikit sambil diaduk, sehingga didapat resep racun yang sesuai. Larutan siap pakai harus segera digunakan pada hari itu juga. Tidak boleh didiamkan hingga semalaman, karena bahan aktif yang di dalamnya akan menjadi kurang efektif dan optimal dalam bekerja. Cara pemakaian fungisida antrakol 70 WP. Semprotkan fungisida ini pada semua bagian tanaman yang terserang jamur atau cendawan. Jika pada tanaman yang dilengkapi lilin, seperti tanaman bawang, tambahkan bahan perekat atau penembus ke dalam larutan fungisida ini. Frekuensi penyemprotan ditentukan oleh berat ringannya tingkat serangan penyakit yang terjadi. Keunggulan fungisida antrakol 70 WP yaitu, yang pertama, bekerja secara efektif di segala musim, baik pada musim kering dan pada musim hujan. Kedua, cocok untuk diaplikasikan pada dataran rendah atau dataran tinggi. Yang ketiga, dapat diandalkan, telah menjadi pemimpin pasar selama 30 tahun di antara produk atau merek dagang yang sama. Yang keempat, ada bahan aktif pelengkap yang menjadi sumber elemen penting, yaitu zinc atau seng yang diperlukan oleh tanaman. Yang kelima, dapat diaplikasikan pada beragam tanaman, juga untuk tanaman yang usianya masih muda atau dalam tahap awal pertumbuhan. Yang keenam, karena bekerja secara kontak, maka sasaran penggunaannya adalah spesifik atau terkhusus pada tanaman sasaran saja, yaitu yang tidak terkena semprotan tidak akan terdampak. Ketujuh, penggunaan antrakol 70 WP ini lebih praktis karena berbentuk tepung yang mudah dilarutkan dalam air. Kedelapan, karena sifatnya yang tidak dapat menembus jaringan tanaman, maka kemungkinan kandungan fungisida yang tertinggal di dalam tanaman atau residu pestisidanya sangat kecil. Yang kesembilan, mengendalikan banyak macam penyakit jamur atau fungi pada banyak macam tanaman. Dan yang terakhir ke-10 yaitu penggunaannya tidak tergantung pada musim. Kelemahan fungisida antrakol 70 WP yaitu, yang pertama, fungisida yang telah dilarutkan bersama air harus segera digunakan dan tidak bisa disimpan lama. Yang kedua, antrakol yang telah dilarutkan harus segera diaplikasikan atau disemprotkan karena larutan akan segera mengendap. Yang ketiga, antrakol yang sudah dibuka kemasannya mudah menggumpal atau membeku, sehingga kurang baik jika disimpan terlalu lama setelah dibuka. Yang keempat, pada beberapa jenis tanaman tertentu seperti bawang daun, bawang merah akan lebih baik dan efektif jika dicampur dengan obat lain yang bersifat sebagai perekat atau penembus. Hal ini berkaitan dengan sifat kerja dari antrakol yang merupakan fungisida kontak. Yang terakhir, yang kelima yaitu, jika diaplikasikan pada tanaman sayuran, harus menggunakan perekat agar hasilnya maksimal. Jika kemasan telah terbuka, hindari penyimpanan di tempat yang lembab agar fungisida ini tidak cepat menggumpal. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's Bisa dilihat Bu, dari anakan itu lebih banyak ya dibandingkan yang tidak pakai antrakol. Kemudian juga dari daun juga beda Bu, daun lebih hijau tapi seger gitu. Anakan itu produktif Bu, anakan itu jadi bisa naik semua gitu. Jadi saat itu kan sedang ada serangan sundep Bu, jadi kondisi padi itu kayak kalau istilah kayak petani mececes itu Bu ya, dibandingkan dengan tetangga yang tidak menggunakan antrakol, pertumbuhannya beda Bu. Jadi tanaman padi saya yang menggunakan antrakol saat itu pertumbuhannya lebih cepat Bu. Jadi pemulihannya itu lebih cepat dibandingkan dengan tetangga yang tidak menggunakan antrakol. Ya, saya pakai biasanya 2 kali aplikasi ya. 2 kali aplikasi itu yang biasa saya pakai di usia 15 HST dan 30 HST. Saya pakai 2 kali aplikasi, hasilnya alhamdulillah bisa sampai ke panen itu bagus ya hasilnya. Saya aplikasi 4 kali, Bu. Jadi usia 20, 30, 40 dan terakhir 60 pada saat padi meretak. Kalau pas musim kemarin itu saya ada keracunan ya, keracunan dari tanaman itu di usia 70 HST itu tanaman padi saya kering Bu. Nah kemudian saya kan coba aplikasikan antrakol. Pas saya 3 hari setelah aplikasi itu, si daun itu yang udah kering bisa tumbuh hijau lagi gitu kan. Dan alhamdulillah bisa selamat, saya bisa panen dengan berhasil. Yang terlihat itu jadi pertumbuhan anakannya itu seragam Bu, Sunda ataupun Jawa mah jugjeg gitu Bu ya. Jadi pertumbuhan anakan itu rata. Antrakol mengandung unsur hara mikro jeans gitu kan, di aplikasi di usia meretak sekitar 60 hari setelah tanam. Dan efeknya memang itu pada saat pengisian itu sampai ke punduk-punduknya itu pengisian bulir juga jadi sempurna.